Persija Jakarta pernah membuat kejutan saat mendatangkan Ivan Bosnya pada 2014. Seperti diketahui, Ivan Bosnya merupakan yang pernah membela timnas Kroasia di Piala Dunia 2006. Sayangnya, penampilan Ivan Bosnya tak banyak mendapatkan perhatian. Ketika itu, Ivan Bosnya hanya bermain 4 menit bersama timnas Kroasia di babak penyisihan grup Piala Dunia 2006. Ada lelucon bahwa tim nasional Kroasia gagal di Piala Dunia 2006 akibat terlalu banyak pemain bernama Ivan di skuad mereka. Padahal, Ivan Klasnik, Ivan Leko, dan Ivan Bosnya plus nama-nama bertalenta seperti Niko Kranjar, Luka Modric, dan Dado Perso memperlihatkan kualitas pecahan Yugoslavia ini. Namun, Modric dan kawan-kawan gagal bersaing dengan Brasil, Australia, dan Jepang. Ivan Bosnya meraih kesuksesan dalam karir sepak bolanya ketika membela Dinamo Zagreb pada tahun 2003 sampai tahun 2006. Ketika itu, Ivan Bosnya sukses mencatatkan 62 penampilan dan mencetak 33 gol sekaligus memberikan 2 trofi untuk Dinamo Zagreb. Ivan Bosnya mencoba peruntungan berkarir di Indonesia bersama Persija Jakarta pada 2014. Ketika itu, Ivan Bosnya mencatatkan 14 penampilan dan mencetak 4 gol sekaligus memutuskan pensiun pada tahun yang sama.